Pasar Triwindu dikenal sebagai pusatnya penjualan barang-barang antik dan kuno. Pasar yang didirikan oleh KG PAA Mangkunegara 7 ini hingga kini masih aktif menjual barang-barang antik. Pasar Triwindu berada di sisi selatan Pura Mangkunegaran berjarak sekitar 350 meter. Pasar Triwindu merupakan peninggalan Raja Pura Mangkunegaran yang awalnya bernama Pasar Windu Jenar. Namun seiring perkembangan, Pasar Windu Jenar berubah nama menjadi Pasar Triwindu. Berbagai barang-barang antik dan kuno dijual di sini. Ada uang koin dan kertas kuno keluaran tahun 1800-an, topeng, piring kuno dibuat tahun 1960, keris, batik dan perkakas rumah tangga. Kemudian ada radio kuno, jam tangan bekas, patung, lampu hias kuno, hingga mainan tradisional tempo dulu dijual di pasar ini. Pasar Triwindu memiliki dua lantai dengan jumlah pedagang mencapai 200 pedagang. Selain menjadi tujuan kolektor barang antik dan kuno, Pasar Triwindu juga menjadi tujuan wisata. Seorang pedagang Pasar Triwindu, Maya, mengaku sudah lama berjualan barang antik dan kuno sejak masih bernama Pasar Windu Jenar. Banyak pembeli datang membeli barang antik dan kuno yang ia jual. Tren barang antik yang dicari para pembeli selalu berganti. Pada periode tahun 1970 hingga 1990, banyak pembeli dari mancanegara yang datang membeli barang antik dan kuno. Tiap hari macam-macam, nggak bisa dianu. Tapi kalau aksesoris antik gini, kuningan-kuningan gini, aku buat pintu, buat almari tiap hari ada. Yang cari yang paling sering ya? Nah, paling sering. Uang mahar itu juga? Iya, tiap hari itu ada. Itu uang banyak. Banyak, lebih banyak bule apa yang orang Indonesia? Belum tentu juga. Bule itu kalau yang beli malahan yang punya galeri. Dia punya galeri di luar negeri, pasti malah kalau beli di sini banyak. Iya. Jadi dia kan juga pedagang toh sama. Nah, dia kan nyari ke sini, jual lagi di sana. Biasanya kalau di luar negeri pernah ngirim sampai mana aja nih, Bu? Banyak ibu aku Yohani. Dari benua Eropa. Pernah. Kayak gini nih, pernah dulu satu kontainer aku Mbak Risban ini ke mana ya? Denmark apa-apa ya? Rasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.